Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada dewan juri yang terhormat dan semua teman-teman peserta lomba yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Dikala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama malaikat Jibril di tengah-tengah perjalanan, baginda Nabi Muhammad melihat ada umatnya seorang remaja itu kepalanya dipukul sendiri sampai hancur sampai pecah. Baginda Nabi Muhammad lalu pun bertanya sama malaikat Jibril, "Mahadha ya Jibril, ini siapa ya Jibril? Kok kepalanya, kok sirahnya, kok dipukul dewi, dikepuk dewi sampai pecah kayak gini?" Dijawab sama malaikat Jibril, "Itu umatnya panjenengan yang ngaku Islam tapi menggampangkan sholat berjamaah. Karena sholat itu adalah tolak ukurnya amal kita semua. Sholat itu nomor satu. Dan sholat itu adalah sukar ibadah, kepalanya ibadah adalah as-sholatuka adalah sholat. Jadi kalau sholat kita baik, maka amal yang lain akan terikat baik. Kalau amal sholat kita buruk, maka amal yang lain akan terikat buruk." Saya gambarkan tokoh wayangan yang bernama Raden Werkudara. Raden Werkudara ini ganti dari kata warka udauron. Kalau bahasa santri, roka ayar ka uuan fahuwa rokiun. Irka latar ka irka a irka u lafadnya. Awalnya tarik dari kata apa? Ishadu moko sahadato sopo siro warka ulan ufu osopo siro dawon kelawan mutrane mongso atau berputarnya waktu. Jadi ini satu waktu itu sholat isya subuh luhur asal maghrib, isya subuh luhur asal maghrib berputar. Werkudara ini selain satrio ini juga santri, mempunyai gelung minangkara cendengar luhur buri, cendek wauto luhur tamburi. Titikannya apa? Santri itu kalau pecisan atau memakai songkok itu yang lancip itu pasti lurus ke hidung. Jadi minangkara cendek ngarep luhur yang tetap yang lancip ini, yang cendek ini, yang bawah ini pasti pas ke hidung. Karena ciri khasnya santri seperti itu. Dan ini sudah mempertebal imannya, mempunyai kekuatan yaitu kuku pancanaka. Kuku itu artinya kuku, panca itu lima, naka itu tajam. Jadi siapa orangnya yang sholat sembahyang bakalnya kukuh, bakalnya kukuh pendiriannya, kukuh imannya, kukuh ketebalannya. Jadi Werkudara ini orangnya itu gagah perkasa, tidak bisa duduk, tidak bisa jongkok. Maksudnya gimana? Kalau kamu masih sehat, kalau kamu itu masih gagah bisa berdiri, jangan sampai sholat sama duduk. Jadi Islam itu sudah meringankan. Kalau kamu sholat tidak bisa sama berdiri, sambil duduk. Kalau sambil duduk gak bisa, sambil baring. Kalau sambil baring gak bisa, isyarat mata. Kalau isyarat mata tidak bisa, memakai hati.
Kalau tidak bisa sholat pakai hati, ya dia akan disolati. Jadi wakudoro ini, hak-hak batil-batil itu adalah kewajibanmu. Kudu mbok lakoni. Kalau tidak kamu laksanakan, mempunyai pusaka yaitu godo, rujak, polo. Godo itu bodem, rujak itu pedes, polo itu sirah atau kepala. Jadi siapa orangnya yang tidak mau sembahyang, besok di akhirat itu kepalanya bakal dikepuk, bakal dipukul sama malaikat. Ganda rujak polo dari kata goda rojaan fa'aula. Goda itu besok rojaan, itu pengharapan. Fa'aula panggonan yang sejati yang bernama surga. Jadi siapa orangnya yang bersolat berjamaah, bakal yang besok pengharapan penghuni surga. Tapi perkudoro ini tidak sendirian. Ibarat perahu itu harus ditempel. Tempel-tempelnya Raden Perkudara ini siapa? Raden Antarja. Anta roja'a. Anta itu kamu, roja'a pengharapan. Anta kamu, sholat roja'a pengharapan. Jadi sholat itu mengharap ridho. Jangan kok sholat itu untuk mengharap doanya supaya terijabah. Jangan sholat itu mengharap untuk dipandang orang lain karena itu sholat, rajin sholat. Tidak. Tapi Raden Perkudoro itu sudah ditata di batinnya, dipelajarkan, diajarkan oleh anak-anaknya. Jadi anta roja'a, anta itu siro sholat berjamaah, roja'a itu pengharapan. Kalau sudah mengharap ridho, ditambahi oleh adiknya antasena. Anta kamu sana sholat sunnah. Dari kata sholat sunnah, mempunyai kriteria sholat sunnah. Antasana, antasiro sana sholat sunnah. Qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat hajat, pancen berat. Rong kintal kuat ngangkat, rong rekaat rasane berat. Jadi nabi sholat fardu ditunaikan, mendapat ridhonya Gusti Allah ditambah oleh sholat sunnah, maka goda koja'a Raden Gatotkaca. Goda itu besok kot itu temen ja'a bakale teko, ja'a bakale datang. Jadi ini yang akan mengangkat semua keluarganya masuk ke surga. Jadi ini orang remaja itu harus mencontoh anak-anak Pandawa seperti ini. Jadi siapa yang sudah melaksanakan sholat fardu, mendapat ridhonya Gusti Allah, dan melaksanakan, menambahkan sholat sunnah, maka akan digendong oleh ini mengungku ku angfusakum wa ahlikum naroh, diseret dari neraka, diunggahkan ke surga. Allahumma amin. Saya kira cukup sekian. Aku kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.